Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberikan perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Terkait vaksinasi COVID-19 ini, masyarakat Kota Palembang sudah semakin sadar akan manfaat vaksin COVID-19. Edi Junaidi, salah satu warga Palembang, mengaku memang sengaja mendatangi puskesmas terdekat untuk melakukan vaksinasi. Banyak manfaat yang didapat setelah melakukannya, salah satunya meningkatkan imun di dalam tubuh. Nah, jadi saya juga menghimbaulah kepada masyarakat yang takut vaksin, silakanlah vaksin. Apabila takut dibilang vaksin itu haram, itu kan yang mengesahkan MUI. MUI itu tokoh agama banyak, ada profesor, ada dokter ya, dari NU, dari Muhammadiyah ya. Jadi kita sebagai masyarakat, kita ikutilah. Hal senada juga disampaikan oleh Glenn, yang berharap agar pemerintah menambah tempat penyuntikan vaksinasi sehingga masyarakat tidak harus mengantri untuk melakukannya. Benarnya penting ya bagi kita, apalagi sekarang kan dengan musim corona ini kan, ya setidaknya mengurangilah angka tingkat penyebaran coronanya lah gara-gara vaksin ini. Tim Liputan Sriwijaya TV.